Di video kali ini kita akan menyerang langsung menggunakan Super Archer yang telah dibuff pada update kemarin. Sesuai judulnya, kita kombinasikan dengan Witch untuk stun pertahanan musuhnya. Jadi simak baik-baik video berikut ini. Wow, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan mes kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Siprang Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik saja. Baiklah, di sini saya sudah siapkan pasukannya, yaitu 7 Archer Super, 13 Giant, 1 Goblin, 2 Wizard, 5 Healer, dan 6 Witch. Kemudian untuk spellnya, kita membawa 1 Red Spell, 1 Poison Spell, dan 8 Spell Gempa. Untuk mantuannya, saya meminta 9 Hawk Rider, 1 Red Spell, dan Barak Pengepungan. Dan jangan lupa Grand Wardennya di set ke darat ya. Sebelum kita memulai serangannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum. Terima kasih banyak sudah subscribe ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung menuju ke serangannya. Nah, di serangan pertama ini kita akan menyerang base Stone Hall 13 ini. Pertama-tama kita turunkan spell gempanya dulu untuk membuka jalan. Usahakan turunkan 4 spell saja, karena kita membawa 8 spell gempa, jadi kita akan membuka jalan di sisi yang berbeda nantinya. Nah, setelah itu kita akan memulai serangannya dengan Queen Wall. Nah, di daerah sudut yang lain kita turunkan barak pengepungannya. Kemudian kita turunkan Barbarian King di sekitarnya di bagian tengah. Tujuannya kita membuat seperti ini supaya pasukan utamanya tidak kemana-mana, alias ada jalan masuk ke tengah. Nah, jika sudah bersih, kita langsung turunkan semua pasukan utamanya. Jangan lupa turunkan Super Archer-nya juga dan Grand Warden-nya untuk melindungi pasukan-pasukan utamanya. Kita langsung turunkan Red Spill, kemudian kita turunkan Royal Champion di bagian kanan. Kemudian kita buka jalan menggunakan gempa yang tersisa. Sepertinya mulai terancam, kita langsung ability Grand Warden-nya. Oke, di bagian tengah kita langsung turunkan Red Spill-nya. Kita langsung ability saja Royal Champion-nya. Kita turunkan Wizard di bagian kanan, kemudian kita buang aja Poison Spell-nya, gak guna juga. Nah, untuk Goblin-nya kita turunkan di bagian kiri saja ya. Setelah itu kita tunggu saja, sisa beberapa bangunan lagi. Kita di sini menghadapi Archer King-nya dan akhirnya mampus juga. Sudah 80%. Ini dia bangunan pertahanan yang terakhir, dihajar sama Grand Warden-nya. Apakah, oh aduh, geblek nih Grand Warden, kenapa tidak dihancurkan? Aduh, waktunya sangatlah tipis, sisa 30 detik lagi. Ayo kita lihat di sini, masih berusaha untuk dihancurkan. Tagging, lihat Grand Warden-nya, dia menghajar Wizard Tower lagi. Dan aduh, dia jalan lagi, tidak jelas nih dia. Dia sudah hajar tembok, hajar Wizard Tower, tidak dihancurkan lagi. Kita lihat di sini, akhirnya dihancurkan Wizard Tower-nya dan rata dengan sempurna ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung menuju ke serangan berikutnya. Baiklah, di serangan kedua ini base-nya cukup rumit. Kalian mungkin sering gagal saat melawan base pertahanan ini, tapi sebenarnya kelemahannya hanyalah sebuah Archer Super. Kalian bisa lihat di sini, kita langsung turunkan gempanya saja. Ingat ya, gunakan masing-masing 4 gempa saja. Terserah kalian mau gunakan duluan seperti ini atau seperti serangan yang pertama tadi. Nanti di tengah-tengah baru kita turunkan gempanya. Nah, di sini kita langsung memulai Queen Wall di bagian bawah.
Nah, untuk di bagian kiri kita turunkan barak pengepungannya. Lihat, kita turunkan barber rankingnya di bagian kiri. Dan setelah itu kita langsung turunkan semua pasukan utamanya, Giant, Witch. Kemudian kita turunkan Super Archer-nya. Jangan lupa Grand Warden-nya juga ya, supaya bisa terlindungi pasukan-pasukan utama kita ya. Kita langsung turunkan Red Steel di Archer Queen-nya karena sekarat tadi sepertinya agak sulit ya menghajar tonalnya. Kita langsung ability Grand Warden-nya. Wih, hampir saja mati Archer Queen-nya. Oke, kita turunkan Royal Champion di bagian kanan. Kemudian kita turunkan Red Steel di bagian tengah. Barber ranking kita sudah mati, tapi itu bukanlah jadi sebuah masalah. Siap untuk ability Royal Championnya, kita langsung ability saja. Kita turunkan goblinnya di bagian bawah aja. Oke, senjatanya sudah hancur semua, jadi kita sisa menunggu saja base-nya diratakan sama pasukan kita. Masih banyak waktu, 1 menit tersisa. Inilah dia bangunan yang terakhir. Oh, ada bom. Oh, sudah diratakan ya. Mantap serangannya menggunakan Archer Super di sini. Jadi kita langsung menuju ke serangan berikutnya. Namun di sini saya lagi ikut war, jadi kita mungkin di serangan ketiga ini kita langsung menyerang war aja ya. Ini dia serangannya. Baiklah, di serangan yang terakhir ini kita akan menyerang base pertahanan musuh tonal 13 yang ini. Kita langsung mulai saja serangannya menggunakan Queen Wall terlebih dahulu. Ya, ini beda-beda gaya variasi serangannya. Sengaja saya turunkan gempa duluan, kemudian Archer Queen duluan dari kamu saja. Saya kasih contoh saja di sini ya. Kita turunkan gempanya, jangan lupa jaga baraknya tadi di sebelah kanan. Nah, kita langsung turunkan pasukan utamanya, Grand Warden, jangan lupa turunkan Witch, kemudian kita turunkan Archer Supernya. Nah, setelah itu kita langsung turunkan Poison Spill dan menurunkan Red Spill dan langsung ability Grand Wardennya. Kita fokus dulu, kita lihat di sini kita langsung turunkan gempa saja di bagian kirinya. Kemudian di bagian bawah sebelah kiri kita turunkan Royal Champion. Nah, untuk Red Steel yang terakhir ini, oh, ability dulu barbar rankingnya, hampir saja kita langsung turunkan Red Steel di Hawk Rider-nya. 2 bintang berhasil kita dapatkan, masih ada 1 goblin di sini, tidak tahu buat apa nantinya. Kita sepertinya turunkan di bagian mana ya, bagusnya bagian kiri bawah aja ya. Oke, semua pasukan kita semua sudah turunkan, kita sisa menunggu saja pertahanannya diratakan sama pasukan kita. Supaya cepat, kita langsung ability saja Royal Championnya dan semua pertahanannya sudah dihancurkan di sini. Sisa beberapa bangunan lagi, sudah 84%. Waktu yang tersisa masih sangatlah banyak, 1 menit 20 detik. Masih ada barbar ranking musuh yang menghambat di sana. Akhirnya mampus juga, sudah 95% yang tercipta, 96%. Ada 2 penonton di sebelah kiri, dia tidak rugi menonton. Dan akhirnya bisa diratakan. Wow, luar biasa nih Archer Supernya. Ini sangat rekomendasi buat kalian yang ikut war. Serius, kalian bisa mencobanya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bagi yang belum. Dan terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keser, bye bye. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely.
to win, yeah.